Halo teman-teman, selamat datang di AkuStation Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial chord lagunya Shania Twain yang berjudul You're Still The One. Kita langsung masuk ke chord intro. Jangan lupa sebelumnya untuk klik like dan subscribe. Untuk di intro kita mulai dari D, terus ke G. Tapi untuk yang di D yang ditekan atau di senar satunya lepas. Jadi ditekan senar 3 sama 2. Untuk senar satunya lepas. Ketikannya kita mulai dari senar 4. 1 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 3 1 2 terus naik ke G. Untuk senar 2 nya tetap ini petik senar 6 6 3 2 6 3 2 3 lagi terus 1 1 tekan dulu 1 tekan di senar 1 fret 2 ambil petik terus open petik lagi 2 1 6 3 2 3 1 tekan open 2 1 kita contohkan dari awal pelan-pelan. Itu diulang dua kali untuk yang di intro. Setelah intro kita masuk ke bagian yang first. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. Make it so long way. When you walk again the Sunday, they say first chordnya D G A A mayor D G A mayor diulang 4 kali untuk kejeringannya down down up up down down up down up down down up up down up down up down down up up down down up down up down down Setelah dari first masuk ke bagian yang chorus. You still wanna, you still wanna. Untuk di chorus chordnya D G E minor A. Baik lagi D G A minor. Jadi D G E minor A terus D G A minor. Itu diulang 2 kali. Untuk kejeringannya thank you.
duduk yang di chorus, setelah chorus masuk ke bagian yang verse kedua. And nothing better. Untuk verse yang kedua, chordnya masih sama dengan verse yang pertama, di D, G, terus A, D, G, A, diulang 5 kali. Setelah itu masuk ke bagian chorus yang kedua, chordnya juga masih sama dengan chorus yang pertama. Sama chord sama dengan chorus yang bagian pertama, D, G, E minor, A, terus D, G, A. Setelah itu solo dulu atau kita isi dengan yang di intro. Untuk di bagian solonya mau diisi kayak gitu atau mau sedikit mau diisi kejeringan, boleh. Untuk kejeringan chordnya di D, G, A, diulang satu kali aja. Setelah dari solo masuk ke bagian chorus. Untuk bagian chorus ini yang terakhir jadi merangkap juga jadi bagian outro. Pertamanya chorus diulang 2 kali, D, G, E minor, A, D, G, A, diulang 2 kali. Setelah itu I'm so needed, look how far we've come, my baby. Terakhir di situ di D, G, A. Itu semua untuk tutorial chord dari lagunya Shania Twain yang berjudul You're Still the One. Untuk chord lengkapnya saya sertakan nanti di deskripsi. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.